20 tahun lalu, teknologi agrodyke ditemukan oleh seorang putra terbaik bangsa. Adalah Dr. Haji Andi Muhammad Dahlan Said telah mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia karena karyanya membuat formula fenomenal dari bumi Angin Mammiri merangkak hingga bisa menembus pasar internasional. Teknologi agrodyke adalah sebuah teknologi modern di bidang agrikultural. Tidak hanya memiliki manfaat sebagai sebuah pupuk organik serbaguna dan ramah lingkungan, agrodyke juga memiliki manfaat dalam memperbaiki struktur tanah yang rusak akibat pemakaian produk-produk kimia secara masif dan berkepanjangan. Saya menciptakan pupuk agrodyke ini adalah suatu teknologi modern karena selama ini kita hanya menggunakan pupuk konvensional. Jadi agrodyke ini saya ciptakan demi untuk meningkatkan produksi daripada pertanian itu. Karena selama ini pertanian sudah mulai agak berkurang produk hasil produksinya, sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh petani itu sangat-sangat tinggi. Maka dari itu, agrodyke tercipta dengan satu teknologi modern yang saya pasarkan sampai di beberapa negara. Dengan kandungan unsur saponain, agrodyke memberi efek penghalau terhadap berbagai hama dan penyakit tanaman. Ini yang sudah disemprot, yang disembur. Ini bisa kita lihat isinya, semua tadi yang saya buka dari awal. Ini tidak ada sama sekali. Dan ini yang tidak disembur dengan pupuk agrodyke, dengan kulit yang sama. Agrodyke adalah sebuah teknologi dalam pemakaiannya dapat mengurangi penggunaan pupuk konvensional, mengurangi biaya produksi, namun meningkatkan hasil produksi. Kini agrodyke sudah dipasarkan dan diaplikasikan di berbagai negara seperti Malaysia, Brunei, Vietnam, China, Jepang, Korea, Kamerun, Ghana, Nigeria, Pantai Gading, Tanzania, dan Kongo. Dengan agrodyke, petani sejahtera, Indonesia sejahtera.